bikin problem kasus-kasus sok ya. Nah sedangkan kalau hanya problem yang panggil segera orang tua, jadi jangan sibuk ini ya. Jadi satu sisi ya harus boleh nih bukitan nih bukunapan nih bukalsa nih dengan elektrolit ya. Dilahirkan berbagai organisasi, kita forum-forum yang mempertemukan kalangan-kalangan muda, kalangan-kalangan tua, untuk selalu keliling kepada perjuangan leluhurnya. Kita tidak boleh lupa, kita punya sejarah. Tidak banyak bangsa-bangsa dunia yang memiliki sejarah dalam kemerdekaannya. Nah itu kami sekolah Pak Dokter, bahwa generasi sekarang tidak boleh lupa, harus selalu elit, sekecil apapun harus ada komunitas yang elit kepada leluhurnya, karya-karyanya untuk bangsa dan negara. Sejak berdirinya Muhammad ini, kami melakukan kegiatan rasa syukur atau ucapan bagaimana kita melaksanakan dan mengisi perjuangan kita ke depan. Biar kelihatan nah ya. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan sosial kami, yaitu pemberian penghargaan kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di sekitar Banjargaji, dan juga sekaligus mengenang puncak gerakan bawah tanah 16 Agustus 1945 atau tepatnya 72 tahun silam.